Hello, kembali lagi kita menonton video COC. Ya, buat kalian yang Town Hall 9 dan penggila Town Hall 9 ataupun event Town Hall 9. Kali ini video spesial buat kalian semua. Apa spesialnya dan bagaimana bentuknya? Ini dia, spesial Town Hall 9. Ya, apa yang spesial dari video ini? Video ini pasti banyak ucapan edian ya. Perhatikan di situ trop-trops yang di bawah sangat edian, luar biasa buat kalian penghina Town Hall 9. Wow, perhatikan di situ ya. Attack dan bagus yang nomor 1 menggunakan 38 balon, 2 lava on. Ya, menggunakan 4 hard spell, 1 red spell, 1 heal spell. Wow, perhatikan di situ. CC di panci menggunakan 4 balon dan satu heal spell. Untuk apa? Lihat saja nanti. Ya, Barbarian King dan Queen dikeluarkan dari jam 9 di situ untuk membunuh yang namanya CC, bukan hanya untuk membunuh Queen karena Queen susah terjangkau dan tujuannya tidak lain adalah untuk menghancurkan satu air defense. Itu adalah fokusnya untuk Archer Queen. Ya, tepat, satu air defense bisa dihancurkan dan ya memang yang namanya Archer Queen musuh belum bisa dibunuh, tapi kita bunuh menggunakan satu spell skeleton. Kita lihat di sini, balon dan lavalon sudah dikeluarkan. Ya, dikeluarkan dari jam 10 dan juga jam 9. Perhatikan di situ. Wow, Archer Queen mengejar lavalon dan red spell di atas Archer Queen dan balon, dan di situ diberi skeleton spell dan cepat sekali membunuh yang namanya Archer Queen. Dan perhatikan di situ ya. Wow, balon dikeluarkan dari jam 6 dan di situ ada 2 Visa Tower diberi heal spell. Tepat sekali, heal spell ini untuk memberikan penyembuhan balon. Dan ya, bisa dilihat situ ya, lava horn habis semuanya. Tidak ada tameng di situ ya, tidak ada benteng. Hanya tersisa balon yang cukup banyak dan tersisa 2 air defense. Wow, harus mengisi daya. Oke, tidak jadi masalah, lanjut saja, masih cukup banyak baterainya. Ya, dan perhatikan di situ ya, 1 menit terakhir hanya tersisa 3 balon yang belum dikeluarkan dan wow, ada skeleton bagian udara di situ ya. Tengkorak udara yang menyebalkan sekali yang mengejar balon dan bisa dilihat situ ya, pecahan lavaonnya juga sudah habis. Wow, bagaimana rata dan bisa dilihat situ, satu pecahan lavaon menghancurkan bangunan CC dan ya wow, wow, edian sangat ekstrim untuk pasukan ini dan kalian bisa dilihat situ ya. Wow, seniman udara. Dan ini bisa dilihat dari trop yang di bawah dan cara attack-nya. Dan wow, detik-detiknya sangat menegangkan. Edian, pokoknya edian. Ya, bisa rata? Bisa, ini masih rata. Ya, good job. 3 bintang dihasilkan dengan pasukan ini. Ya, next selanjutnya. Kali ini dari Nur S. Nur itu sinar, S itu cahaya. Oke, sinar cahaya. Oke, kali ini menggunakan kolom dan naga balon. Perhatikan di situ ya, 4 air defense yang diletakkan di situ terkumpul menjadi satu. Itu adalah sasaran utama menggunakan kolom Barbarian King dan Queen. Menggunakan jump spell di situ mengarahkan menuju ke air defense dan juga Visa Tower. Perhatikan di situ ya, lain tidak dari lain ya. Ini melihat situasi. Jadi base seperti itu memang anti udara ya, tapi ini bisa diratakan dengan teknikal menggunakan kolom dan juga naga balon. Oke, jump spell mengarah ke tengah dan CC belum dibunuh, Queen belum dibunuh dan Barbarian King juga masih strong di jam 10 di sana. Wow, edian, 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 keren, mantap. Dan ya, Archer Queen di paling bawah belum mengeluarkan ability dan memang keluar. Itu tujuannya kenapa dibikin keluar? Ada-ada saja. Ya, CC baru keluar di situ, CC-nya Valkyrie, Witches dan juga Baby Dragon. Cukup dibunuh menggunakan wizard dan menggunakan satu poison. Perhatikan di situ ya, naga dikeluarkan dari jam 21 dan juga jam 12. Langsung di situ ya, tidak ada lagi defense yang berbahaya, hanya Archer Tower 4 Tesla muncul di antara Town Hall. Wow, di situ membawa balon. Persiapkan balon untuk menghancurkan Tesla saja. Ya, hard spell pertama untuk mempercepat gerakan balon menuju ke Tesla dan ya, red spell lagi-lagi untuk balon hanya untuk menghancurkan 4 Tesla di antara Town Hall itu. Edian, mantap ya, sangat-sangat-sangat keren dari Nur Sinar. Keren. Dan perhatikan ya, ini klan saudara versus kita bersatu. Ini event Town Hall 9, 50 versus 50 dan ya, ini spesial karena apa? Banyak sekali yang namanya suhu Town Hall 9 dan perhatikan cara attack-nya. Banyak sekali menggunakan pasukan-pasukan ekstrim di sini.
Wow, keren pokoknya. Ini sangat menginspirasi. Kalian harus like karena ini persembahan dari sang legenda Town Hall 9 pokoknya. Keren, Edian. Next, selanjutnya perhatikan di situ Pras Hatake menggunakan Queen Walk Lavalon menggunakan Valkyrie Baby Dragon dan perhatikan di situ ya. CC keluar langsung yang namanya Queen diberi Red Spell langsung mengeluarkan satu Valkyrie dan Valkyrie mendapatkan healer healing dari healer dan berhasil membunuh CC darat ya dan wow mengobrak-abrik. Oke, Valkyrie mati, healer langsung menuju ke Archer Queen kembali. Wow, Edian, mantap. Ini sangat-sangat keren ya karena kemungkinan sudah tahu ya bagaimana cara harus membunuh Queen, membunuh CC, membunuh apakah harus perlu bantuan apakah ya kalau misalkan kalian lihat tadi Queen tidak dibantu Valkyrie mungkin Queen akan mati. Oke. Permainan Wallbreaker keren Edian perhatikan menjebol tembok dan menuju ke ID Van. 3 ID Van bisa dijangkau menggunakan satu jump spell. Oke. Barbarian King dikeluarkan? Belum ternyata. Barbarian King belum dikeluarkan dan Queen vs Queen menghancurkan Queen, menghancurkan Expo, menghancurkan 2 ID Van langsung di situ. Oke, Edian dan ya. Keren sekali. Ya, wow. Bagaimana dan dari mana Barbarian King akan dikeluarkan? Kita lihat sini. Iya, Barbarian King dikeluarkan dari jam 5. Di situ untuk menghancurkan Wisa Tower, Archer Tower dan juga Tesla supaya Archer Queen kita tidak keluar ya dan menuju ke air defense selanjutnya. Di situ ada yang namanya Expo dan juga Barbarian King. Iya, perhatikan Edian. Satu ID Van dan ini VS 2 Lava Horn dan balon masih cukup banyak dan ya kita mau lihat sudah dikeluarkan dari jam 12 dan ternyata dari jam 1 juga ada lava dan balon di situ. Wow, mempercepat gerakan dengan balon. Edian sangat santai sekali di situ perhatikan dan wow, 2 Lava Horn melawan 1 ID Van. Edian mantap dan keren. Ini keren dari Pras Hatake. Oke, next selanjutnya kita juga masih ada video yang lain gokil keren bagaimana menggunakan Archer, bagaimana menggunakan Goblin 50-40 Archer bisa dibayangkan untuk attack war. Wow, Edian mantap. Kita lihat langsung video yang membuat kalian Edian. Oke, selanjutnya come on jalan ya. Perhatikan di situ ya, 40 Archer sudah dikeluarkan dari Mr. Kece Rauf. Dan ya, buat kalian yang penggemar Facebook, mungkin kalian sudah tahu ya tentang aksi-aksi dari pemain Clasher 1 ini ya. Ya, cari saja infonya di Facebook. Oke, selanjutnya kita mau lihat aksinya. Perhatikan permainan cantik dari Kece Rauf. Oke, menggunakan Archer Queen. Perhatikan di situ, menggunakan 8 Wallbreaker, 8 ya. Ini 4, 8 ditambah 4 lagi. Ya. Memotong kanan kiri menggunakan wow, satu Valkyrie, satu Wizard. Wah, keren. Jadi kalau menggunakan Wizard saja kemungkinan akan cepat mati karena diserang oleh Archer Tower dan Valkyrie itu sebagai tameng di belakangnya ada Wizard. Keren. Itu sangat keren. Dan ya, memotong jalan di situ ya, persis bersih sekali ya. Dan Wallbreaker menjebol tembok di depan area air defense dan itu aman untuk Archer Queen bisa menghancurkan air defense. Ya, dan Golem dikeluarkan dari jam 4 di situ menuju langsung ke 2 cannon dan juga 1 mortar. Wow, Edian. Ini sangat mantap dan situ dibantu yang namanya Wallbreaker, PK, Barbarian King, Wizard, ya. Jangan lupa perhatikan yang namanya Archer Queen menggunakan Red Spell memastikan Queen marah dan bisa menghancurkan defense-defense yang cukup berbahaya di situ ya. Ada Wisa Tower, Tesla, Bomb Tower dan berapa Wisa Tower tadi ya. Wow. Golem PK Barbarian King tanpa diberi Red Spell, tanpa diberi Heal Spell, tanpa diberi Jump Spell itu hanya untuk membentengi ya supaya tidak menyerang ke yang namanya Archer Queen dan ya perhatikan Queen bisa masuk ke tengah menuju ke Archer Queen dan Red Spell ability dari Queen perhatikan di situ. Wow, Archer Wizard di situ sudah dikeluarkan. Iya, tepat sekali kalian perhatikan di situ Archer dan juga Wizard sakit sekali ya padahal cuma Archer satu slot dan terkena bom pun langsung koit. Wow, dan Queen musuh bisa dibunuh menggunakan Queen dan tersisa satu spell skeleton. Perhatikan 1 2 3 Archer Tower, 1 Mortar, 1 Wisa Tower dan wow,
Keren, Barbarian King baru mengeluarkan ability-nya Edan, keren. Dan ya, tepat sekali di situ ya, mengeluarkan Archer di antara di area Town Hall di situ aman sekali ya, karena hanya diserang oleh yang namanya satu Archer Tower, dan saking banyaknya Archer di sini ya, bingung yang namanya Archer Tower ini. Dan tepat di situ ya, menaruh spell Skeleton untuk menghancurkan yang namanya Archer Tower. Keren sekali Edian, lain daripada yang lain untuk Town Hall 9. Edian ekstrim ya, bukan main-main, spesial buat kalian Town Hall 9. Jangan lupa like di video ini karena video ini sangat keren, sangat bermanfaat. Next, selanjutnya ini video menggunakan wow, bisa dilihat situ ya, yang namanya Minion, 29 Minion, lagi-lagi Noval. Ini adalah satu akun dari Mr. Kecerov Edian ya. Minion Queen menuju kedua advance melawan Air Sweeper. Wow ya, buat kalian yang sering melihat base seperti ini mungkin menjadi inspirasi buat kalian ya. Base yang berbentuk ini kadang-kadang membuat kita kecewa ya, kurang waktu, kurang apalah ya, tapi ini membuat penasaran. Dan kali ini bisa diratakan menggunakan Queen Walk Minion. Wow, berapa minion sudah dibawa tadi, lupa saya. Oke, jebol tembok kedua menggunakan Wall Breaker, mantap sekali, dibantu dengan Red Spell. Alhasil Queen bisa masuk ke tengah. Jumpel pun belum dikeluarkan. Perhatikan jam 2 di situ ya, dikeluarkannya Barbarian King, Wizard, dan juga dua Witches. Itu Edian membantu membersihkan area dari jam 3 sampai dengan jam 12. Alhasil Queen tidak jadi keluar. Dan ya, Queen membunuh yang namanya CC menggunakan satu poison. Wow, perhatikan Archer Queen musuh belum mati dan letaknya ada di ujung. Dan kita bisa dilihat itu ya, spell untuk jump spell juga belum dikeluarkan. Wow, perhatikan Wizard, Barbarian King, dan juga Witches, kombinasi yang keren di situ, bisa untuk membunuh yang namanya Archer Queen musuh dan ya, membersihkan dengan cepat area tersebut. Dan ya, Minion sudah dikeluarkan dari jam berapa tadi ya, 8, dan Lava Horn hanya menggunakan satu Lava Horn untuk melawan satu ID Fan. Dan ya, balon dikeluarkan di situ menuju ke ID Fan. Dan ya, Wizard Tower ini sangat berbahaya untuk yang namanya Minion ya. Perhatikan langsung Minionnya habis semua. Wow, saking banyaknya Minion habis oleh Wizard Tower itu. Wow, keren. Dan ya, satu Hogrider dikeluarkan dan satu Giant baru dikeluarkan. Dan mantap. Wow, pokoknya tersisa satu red spell. Keren, mantap Edian. Sungguh-sungguh sangat menginspirasi buat kalian yang penggila Town Hall 9. Ya, lagi-lagi masih dengan trop yang gokil, kali ini menggunakan Golem Lava Naga. Bagaimana cara attack-nya? Dan kita bisa lihat di sini dua golem dikeluarkan dari jam 6, jam 5, dan juga jam 7 ya, dan menggunakan 4 wall breaker, hanya 4 wall breaker, artinya untuk menjebol satu tembok pertama dan untuk melanjutkan ke tengah menggunakan jump spell. Jump spell itu mengarahkan kolam menuju ke ID Fan, menuju ke CC, dan tidak bisa menjangkau yang namanya Queen. Oke, perhatikan di situ, Queen akan dibunuh menggunakan yang namanya naga dan balon. Oke, red spell di situ dan juga jump spell sudah dikeluarkan, langsung diberi heal spell ini untuk memberikan penyembuhan Wizard, Barbarian King, Queen, karena diserang dari kanan dan kiri oleh Defender. Dan wow, ternyata Edian memang ID Fan bisa hancur. Nah, next kita mau lihat bagaimana cara mengeluarkan lava dan juga naganya. Dari mana? Dari jam, wow, ternyata dari jam 1 di situ ya. Di situ dipangkas menggunakan satu baby dragon dan dikeluarkanlah 1 2 3 4 naga. Dan naga dipisah ya, tidak berkumpul menjadi satu titik. Dan perhatikan di situ, wow, ternyata Archer Queen musuh bisa dibunuh oleh yang namanya Archer Queen kita, Edian, tepat. Dan itu artinya apa? Aman. Balon naga aman melawan satu ID Fan. Dan perhatikan, mengeluarkan Lava Horn ya, tepat sekali ya, sangat timingnya sangat tepat. Jadi mengeluarkan naga terlebih dahulu, baru balon, baru yang namanya Lava Horn. Dan yap, hancur itu namanya ID Fan. Dan tepat situ ya, naga balon masih strong, Queen juga masih strong, hanya tersisa dua Visa Tower yang cukup berbahaya untuk pasukan udara ini. Dan ya,
Lagi-lagi tersisa satu Red Spell Edian. Mantap sekali. Dan bisa dilihat situ ya, base ini rata dan tersisa satu spell drop yang luar biasa, ekstrim. Kalian bisa tiru, ini sangat menginspirasi tontonan dan wow, pokoknya inspirasi sekali buat Clasher-Clasher, terutama Clasher Indonesia. Keren, good job sekali. Wow, ini para suhu, para master Town Hall 9. Next, selanjutnya, Have No Name. Kita lihat di sini, menggunakan Queen Walk, 3 Witches, dan juga 15 Hawk Rider. Bagaimana caranya? Kita lihat sini. Oke. Archer Queen untuk membunuh CC. Di situ ada yang namanya Archer Queen musuh juga. Dan wow, harus diberi Red Spell. Di situ CC-nya adalah Valkyrie dan juga Witches. Wow. Dan kita lihat sini. Baby Dragon menghancurkan Visa Tower. Oke. Yap. Das. Yang namanya Queen bisa dibunuh oleh Archer Queen. Ya. Bisa dilihat situ ya. Queen dikeluarkan. Oh, sorry. Di bawah. Hanya Witches itu terlebih dahulu ya, Barbar Ranking juga belum dikeluarkan, perhatikan situ. Barbar Ranking belum dikeluarkan, hanya Witches saja, 3 Witches dikeluarkan dari jam 6. Dan ya, CC-nya ternyata adalah Golem. Golem dikeluarkan di situ, masih ada 4 Wall Breaker, rupanya bisa masuk ke tengah. Wow, ternyata di antara Dark Storage di sini aman ya, tidak ada tembok ya. Oke, ternyata Wall Breaker juga terbang oleh namanya Spring Trap. Dan ya, 1 jam spell belum dikeluarkan. Mengarahkan Barbar Ranking menuju ke Wisa Tower Expo dan juga Tesla di bagian tengah. Dan aman sekali yang namanya Hog Rider nantinya. Dan ya, masuk semua situ, Golem, Barbar Ranking, dan Queen. Dan masih mendapatkan healer yang strong. Dan wow, Witches membersihkan area dari jam 6 sampai dengan jam 3. Aman sekali. Dan perhatikan satu balon untuk menghancurkan satu mortar. Aman sekali. Dam! Hancur. Hog Rider dikeluarkan dan masih tersisa satu heal spell, satu red spell. Wow, sangat keren. Dan di situ wow aman sekali untuk Hog Rider dan heal spell untuk menghancurkan Visa Tower. Dan ya, Bom Tower juga ada di situ dan tersisa satu red spell, satu spell. Wow, ada Tesla di bagian paling pojok. Wow, keren. Ini masih tersisa 2 spell tidak perlu digunakan. Keren sekali, ini sangat menginspirasi. Wow, buat kalian yang penggila Town Hall 9 harus like video ini. Tonton terus videonya buat kalian untuk belajar di sini ya, ekstrimnya Town Hall 9. Ya, sangat menginspirasi. Good job. Dan saatnya bilang Edian. Mantap. Oke. Kita mau lihat sini, Mr. Dadi A. Dadi A, Dadi B, Dadi C. Ya, wis lah, Dadi Z ya apa-apalah. Ya, Dadi apa, bayar apa-apa. Menggunakan 40. Oh, wow, berapa archer tadi? Lupa saya. Wow. Goblin ada 11. Wow. Hanya menggunakan 2 Valkyrie, Wizard, dan juga 5 balon. Wow. 3 red spell dan juga 1 jam spell. Edian ini fajar desaku ya. Ini keren sekali. Ini sangat menginspirasi. Ya, Queen di situ ditujukan untuk membunuh Queen, membunuh archer CC, dan di situ ada yang namanya Wizard Tower dan juga 3 Archer Tower dan juga satu Expo. Dan ya, menggunakan Red Spell di sini untuk cepat menghancurkan yang namanya Town Hall di situ ya, karena Town Hall itu sangat mengganggu sekali. Supaya tidak habis waktu. Dan Wall Breaker dikeluarkan di situ untuk mengarahkan Queen menjepol tembok. Boom, dibantu dengan Red Spell Edian, CC bisa keluar dan bangunan di situ ya. Perhatikan ya, defense yang sangat berbahaya untuk yang namanya Archer di situ ya. Wow, Edian, pokoknya Edian. Bagaimana cara mengeluarkan Golem? Dan ya, Golem dikeluarkan dari jam 2. Di situ ya ada 2 Visa Tower dan ya menggunakan sangat santai di situ ya. Belum mengeluarkan jump spell ternyata. Menggunakan Wall Breaker saja dan Golem Barbar Ranking dan juga 2 Valkyrie di situ dikeluarkan. Wow, Edian. Ya, di belakang Barbar Ranking dikeluarkan Archer dan juga Wizard dan sangat disayangkan. Barbar Ranking dan juga Valkyrie Wizard melenceng ke bagian luar dan hanya Golem yang bisa masuk ke tengah. Sangat berbahaya sekali di situ ya. Wow. Keren, Archer Queen bisa menghancurkan, membunuh Queen. Dan ya, perhatikan balon Baby Dragon dikeluarkan dari jam 2. Keren, itu bisa menghancurkan defense seperti Wizard Tower
dan Expo, Bomb Tower, dan juga wow, Queen baru mengeluarkan Ability Edian. Wuh, ngos-ngosan sampai dini, saking spesialnya Ediannya. Ya, Goblin dikeluarkan dari jam 9, Archer dikeluarkan dari jam 9. Ini Edian, hanya tersisa Mortar, Cannon, dan juga Ardivan. Wow, keren-keren pokoknya. Keren. Keren, ini sangat keren. Sangat-sangat-sangat keren. Wow, sampai berkeringat saya. Bilang Edian, ini sangat spesial. Wow. Ya, kita mulai di sini. Attack selanjutnya. Ya, menggunakan apa ini? Equick, 8 Equick, 1 Red Spell. Perhatikan. Golem, Witches, dan juga Baby Dragon. Dan dibantu yang namanya 1 Healer. Wow, keren sekali Edian. Ya, ini video terakhir yang membuat kalian Edian. Tentunya yang sangat menginspirasi. Kalian harus tonton, like, dan ditonton berapa kali pun. Tidak ada bosannya. Wow, karena ini sangat menginspirasi. Dan kalian harus share ini ke teman-teman kalian. Wow, Town Hall 9 itu sangat seru, sangat asik. Dan ya, mengarahkan kolom menggunakan Equick dan masuk ke tengah di situ ya. Witches. Yang namanya Witches dibantu dengan Archer Queen untuk mengobrak-abrik bagian tengah. Sementara di bagian dari jam 9 sampai dengan jam 12 ada yang namanya Baby Dragon, Barbarian King, dan dibantu 1 Healer. Wow, keren. Dan ya, perhatikan di situ Witches berhasil masuk mengobrak-abrik bagian tengah. Wow, Archer Queen bisa dibunuh menggunakan ability dari Barbarian King, dan Baby Dragonnya pun sangat-sangat keren sekali di situ ya. Sementara defense menyerang ke Skeleton, Witches, Golem, dan Baby Dragon di situ aman sekali ya. Dan wow, 3 Baby Dragon diserang oleh 1 Shaking Meaning. Shaking Meaningnya wow, hanya bisa menghancurkan 1 air defense. Ya, perhatikan Archer Queen kita juga belum mengeluarkan ability. Masih tersisa 2 Tesla yang cukup berbahaya di situ. Tesla di bagian pojok. Dan ya, wow, Expo-nya ternyata adalah Ground. Ya, itu kenapa menggunakan Baby Dragon. Dan perhatikan, 1 Baby Dragon. Ya, menghancurkan. Wow, dikira untuk mau menghancurkan yang namanya Expo ya, ternyata mengarah ke yang namanya Cannon. Dan ya, perhatikan, tidak jadi masalah. 1 Baby Dragon diserang oleh yang namanya Archer Tower. Dan ya, saking banyaknya Witches-nya pun masih banyak. Skeletonnya pun banyak sekali. Edian, Mortal tidak jadi masalah. Expo tidak jadi masalah, Archer Tower pun tidak jadi masalah. Bisa meratakan base ini, keren sekali. Wow, buat kalian harus like. Buat yang belum subscriber, silahkan subscriber. Karena masih banyak lagi video keren gokil dari Town Hall 9 yang sangat-sangat menginspirasi. Wow, tentunya dari para master event Town Hall 9. Ya, memorinya sudah habis, artinya harus dihentikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscriber. Saya harus pamit, dan... Bye-bye.